Yo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni hari Jumaat, 20 hari bulan guys. So hari ni hari ke-10, aku dan family dekat Uzbekistan. Lagi 8 hari je tinggal, 28 hari bulan ni balik KL. Suhu dekat luar 3 Celsius guys. Cuaca sejuk. Hari ni aku on the way dengan pakcik aku dan juga kawan dia. Kita orang nak pergi ke Masjid Putih. Masjid Putih ni aku tak pernah sampai lagi. Ni first time nak pergi. Agak jauh daripada rumah. So kat rumah tadi dah mandi sunat Jumaat, ambil wuduk siap-siap sebab maklum lah cuaca sejuk macam ni, pakai baju tebal-tebal. Bila sampai kat masjid tu, kau nak ambil wuduk nak kena buka banyak lapis. So kita ambil wuduk siap-siap dekat rumah, sampai je boleh terus sembahyang. So guys, khutbah dah start. Kita orang agak lewat sikit sampai sebab jalan jam dan jauh lokasi dia. So ini adalah masjid penting kan. Masjid ni baru lagi dalam 2 tahun. So guys, kita baru lepas sembahyang Jumaat, so orang pun dah mula keluar. Cantik guys pokok ni, luar biasa. So, sekarang ni kita dah siap solat Jumaat. Best. Sekarang ni nak pergi cari makan. Makan apa? Korang tunggu. Wow. So guys, hari ni aku nak bawa korang makan tempat special sikit. Guys, kat sini banyak gila tu kereta ni. Lada. Kereta ni adalah buatan Rusia. Tapi masih padu. So, dekat sini, mana-mana masjid pun, kalau time sembahyang Jumaat memang polis akan jaga. Banyak gila polis jaga. Kalau korang bawa beg, memang diorang akan buka beg tu, diorang akan scan, check dalam beg tu. Diorang mencegah lah sebelum terjadi apa-apa. That's good lah. So dekat sebelah masjid ni pun ada sungai tempat pejalan kaki. Kalau korang nampak, cantik. Sungai dia guys. Sungai dia guys. Korang tengok warna hijau tu. Jus buah. Apa ni nama dia? Delima fresh guys. So guys, 15,000 sum dalam RM5. Sorry, RM6. Kita akan try sekejap lagi guys. So sekarang ni, kita orang nak melintas ke sebelah sana tu, lalu jantas bawah jambatan.
Wih, menyeramkan. Wow, bersih guys, tak kotor. Fuh. So guys, kita berada di menara telekomunikasi di Tashkent, Uzbekistan. So, dekat bawah ni ada satu tempat yang sangat popular. Kebanyakannya kalau turis datang ke Uzbekistan, memang orang akan datang ke sini dan akan makan dekat sini. So, makanan tradisional Uzbekistan adalah plov. Sini guys, dia orang masak kau punya. Sini dia panggil plov center. Korang tengok, ini dah habis ni, dah lewat dah. Bukan satu je, banyak lagi guys. Wow. Sini pun ada lagi. Sini pun dah habis. Korang tahu sejuk-sejuk macam ni, makan nasi panas, memang layan gila. Hampir habis guys. Ini adalah daging kambing. Lepas tu diorang akan letak telur dan juga telur apa, burung puyuh. Aku pernah sampai sini dulu, tapi time tu tak ada buat vlog lagi. So, kali ni aku buat vlog untuk masuk dalam. So, memang ramai gila orang kat dalam ni. So, pada korang yang datang ke Tashkent, kalaulah ada plan mana tahu, wajib datang ke menara telekomunikasi ni. Nama tempat ni adalah Plov Center. So sekarang ni aku tengah tunggu plov aku sampai. Tapi sebelum tu kita try minum jus delima yang kita beli tadi guys. Layan gila. Langsung tak ada rasa masam. Sweet. So guys, seperti biasa, bila kita duduk, dia akan hidangkan dengan roti juga. Tapi roti dia bentuk lain sikit. Dan juga teo panas. Lepas tu ada salad sikit dan juga sour cream. So guys, cara makan roti ni macam ni lah. Tadi seketul tadi tu, dia akan koyak-koyakkan. Lepas tu makan berjemaah. Kita akan makan dengan sour cream maybe. Aku nak try rasa dia macam mana. Masam. So guys, makanan kita dah sampai plov. Jom kita tengok. So macam ni lah rupa plov. Dari telur, telur ayam, telur burung puyuh, daging kuda, daging kambing, daging ni daging lembu, lemak-lemak tu adalah lemak daging kambing. Lepas tu ada carrot, carrot kuning, ada kacang kuda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Oh, sedap guys. Ini adalah lemak daripada lemak kambing. Ada kismis pun ada dalam ni. Tak terkata guys, dia punya sedap. Maybe antara korang ada yang pernah makan plov, korang je yang tahu macam mana nikmat dia. Maybe kalau kita kat Malaysia selalu makan nasi biryani, apa lagi, lem mandi lah, kalau Arab punya makanan kan. Korang belum try lagi ni guys. Nasi dia full of taste tu. Full of taste. Manis ada, lembut ada. Masam tak ada ya.
Tapi lemak ada. Huh. So guys, aku nak enjoy makan dulu. Nanti kita sambung. Alhamdulillah guys, dah kenyang. So sekarang ni kita nak pergi balik rumah. Aku nak sambung edit video. Maybe itu je lah kot vlog untuk hari ni. Kita sambung besok guys.